dimaksudkan untuk menyediakan peralatan analitis dalam upaya kita masyarakat Indonesia menyadari tentang sistem-sistem kekuasaan yang ada di sekitar kita. Entah itu wilayah ekonomi, politik, kebudayaan, di situ lokasi persembunyian patriarki. Nah, kurikulum kafe dirancang untuk memungkinkan setiap orang menemukan sendiri di mana lokasi hierarki itu membuat dia menjadi manusia tidak merdeka. Dengan kata lain, kafe adalah program yang memadukan analisis sosiologi, filosofi, dan feminisme untuk menghasilkan masyarakat yang setara, berkeadilan, dan mencerahkan. Ini sangat menyenangkan, belajar ilmu baru, belajar teori yang baru mengenai teorinya Foucault. Kita melihat bagaimana kekuasaan hadir di mana-mana dan kita harus menemukan bagaimana asal-usulnya, bagaimana mekanismenya untuk kita tahu bagaimana mendiskursuskan wacana-wacana yang ada itu supaya tercipta perubahan yang baru, perubahan yang bisa menjadikan dunia ini lebih adil.